Sering kita dengar istilah santri, namun kadang-kadang bertanya, siapa santri itu? Apa hanya orang yang mondok di pondok pesantren? Atau dia itu mondok di perguruan tinggi agama? Maka, hakikat daripada santri itu adalah orang yang mempelajari ilmu agama, kemudian dia berpegang teguh kepada Al-Quran, berpegang teguh kepada hadis, ijma dan qiyas, dan dia tidak terpengaruh dengan perilaku dan budaya yang menyimpang dan bertentangan dengan Al-Quran